Sebenarnya sih kalau ninggalin juga enggak, karena dari idol sendiri kita bisa dikenal banyak orang. Cuman mungkin kalau selamanya dikenal sebagai muka idol itu juga menurut muka terkesan gak ada kemajuan sih. Saya kayak walaupun muka ada idol tapi muka pengen kedepannya dikenal sebagai muka yang udah punya banyak karya, mungkin bisa sebagai aktor atau musisi. Kalau pasti udah nyaman di dunia perfilman gini gak sih? Bisa dibilang mulai nyaman. Tapi juga apa banyak dapat pesan dari teman-teman di sosial media juga, kalau bisa nyanyinya jadi lupain, karena kan basicnya Nova musisi. Jadi mungkin setelah film ini Nova biasa jadi penyanyi, isi soundtracknya gitu. Tapi lu sendiri lebih enjoy main film atau di musik? Awalnya sih di musik, cuman karena ini emang banyak project film alhamdulillah, jadi dua-duanya bisa enjoy. Dan karena emang di film ini PR-nya dibilang bisa lebih banyak karena kita masuk dengan peran, jadi enjoy sih dulu.